Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, siap menghadapi gugatan yang akan dilayangkan pemilik MNC Group, Heritanu Sudibyo, terhadap dirinya terkait pemadaman siaran televisi analog. Mahfud menganggap biasa ketika seseorang mengajukan gugatan ke pengadilan atas peristiwa tertentu. Menurutnya, setiap orang bisa menuntut siapapun. Oleh karena itu, Mahfud menegaskan dirinya siap menghadapi Heritanu atau siapa saja yang akan menuntutnya terkait persoalan migrasi televisi. Di sisi lain, ia mengklaim hampir seluruh masyarakat sudah siap bermigrasi ke TV digital. Pemerintah juga sudah membentuk posko untuk membantu masyarakat yang belum bermigrasi televisi. Sebelumnya, Heritanu Sudibyo melayangkan surat terbuka kepada pemerintah. Ia memprotes terkait pemadaman siaran TV analog dan menyebut ada ancaman dari Menko Polhukam Mahfud MD. Heritanu mengatakan pihaknya belum menerima surat tertulis terkait pencabutan izin siaran analog di wilayah Jabodetabek untuk mendukung program analog switch off. Sehingga, menurutnya secara hukum, tidak ada kewajiban MNC Group untuk melaksanakan analog switch off.